Anies Baswedan sebagai Gubernur DKI Jakarta telah menunjukkan perhatian terhadap pendayagunaan wanita melalui berbagai inisiatif yang mendukung partisipasi dan pemberdayaan perempuan dalam berbagai sektor. Salah satu langkah kunci adalah promosi kesetaraan gender dalam pendidikan. Memberikan akses yang sama untuk pendidikan, Anies juga memperjuangkan keterlibatan perempuan dalam sektor pekerjaan melalui program-program pelatihan dan dukungan usaha kecil. Anies menciptakan peluang bagi wanita untuk mengembangkan keterampilan dan mandiri secara ekonomi. Dalam bidang keamanan, Anies Baswedan mendukung program pencegahan dan penanggulangan kekerasan terhadap perempuan, serta memberikan dukungan bagi korban kekerasan untuk mendapatkan perlindungan dan rehabilitasi. Selain itu, Anies mengakui peran sentral perempuan dalam pengambilan keputusan, mendorong keterlibatan perempuan dalam pembuatan kebijakan, baik di tingkat pemerintah maupun masyarakat, adalah salah satu fokusnya untuk memastikan representasi yang adil dan inklusif. Dengan serangkaian inisiatif ini, Anies Baswedan berusaha menciptakan lingkungan yang mendukung dan memberdayakan wanita, mengakui kontribusi mereka dalam pembangunan, dan mendorong terciptanya masyarakat yang inklusif dan setara.